Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Indri, kelas 3A. Mengisi waktu luang. Waktu luang adalah waktu senggang atau kosong, tidak melakukan apa-apa. Waktu luang ini sebaiknya jangan kita biarkan begitu saja. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengisi waktu luang? Ada banyak sekali kegiatan untuk mengisi waktu luang yang bermanfaat. Misalnya kamu dapat melukis, berolahraga, sepak bola, bulu tangkis dan bela diri, rekreasi dan dapat juga latihan membatik. Berekreasi dan berolahraga dapat dilakukan bersama orang-orang terdekat kamu. Misalnya keluarga dan teman-teman berekreasi tidak perlu ke tempat mahal. Kamu dapat berekreasi ke tempat yang ada di sekitarmu. Berekreasi dapat kamu lakukan pergi ke taman bunga, pantai, atau kebun binatang. Berolahraga juga tidak perlu yang mahal. Kamu dapat bersepeda, berlari, atau berjalan santai. Semua akan terasa menyenangkan apabila dilakukan secara bersama-sama. Manfaat rekreasi dan berolahraga adalah tubuh menjadi rileks, santai, dan tetap fit. Selain itu, setelah berekreasi dan berolahraga, pikiranmu menjadi tenang dan tidak merasa stres. Selain berekreasi dan berolahraga, melukis dapat menjadi cara lain untuk menghilangkan penat. Kamu dapat melukis segala hal yang dapat kamu lihat. Misalnya kamu dapat melukis pemandangan alam atau pemandangan sekitar rumahmu. Assalamualaikum.